Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sila beri perhatian. Berikut adalah pengumuman dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Demam denggi berbahaya dan boleh membawa maut. Untuk mengelakkan anda dan keluarga dijangkiti, pastikan anda cari dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan di luar rumah anda. Bersihkan bekas dan tempat-tempat berikut seminggu sekali. Kolam mandi, perangkap air petis sejuk, alas basuh bunga, saluran air hujan, parit dan longkang. Baiki tandas yang rosak. Tutup rapat bekas simpanan air atau masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan tersebut. Sila ikut arahan label. Bersihkan kawasan persekitaran kediaman anda dan buang sampah ke dalam tong sampah, sertai gotong royong yang diadakan di kawasan anda. Segera dapatkan rawatan di klinik atau hospital jika anda atau ahli keluarga anda mengalami demam di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, denda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama suatu tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya boleh dikenakan sekiranya premis anda didapati mempunyai pembiakan Aedes. Luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit seminggu. Tindakan anda menyelamatkan nyawa. Menangani wabak denggi, tanggung jawab bersama. Terima kasih di atas kerjasama anda.